Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aristiawan, MCO Masas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Magetan. Magetan. Tepatnya di mana itu? Magetan mana? Magetan Lembean. Apa? Kecamatan Lembean, perbatasan Ponorogo. Oh ya, Lembean ya. Jadi perbatasan Ponorogo. Jadi Jawa Timur. Ini Mas apa? Mas Nopen. Mas Nopen. Iya, Mas Nopen ini atlet bola voli ya. Tarkam kampung atau tarkam tarda? Tarda kampung ya, belum daerah ya. Ini atlet voli mengalami cedera bahu. Sudah berapa lama? Sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan. Ya, dibuat 6 itu ya ya. 6 bulan ini. Ini mengalami cedera bahu. Coba kronologi cedera ini sampaikan. Waktu pertama itu pas latihan. Pas latihan lepas war make up itu loh. Pas nyemas gitu. Krep gitu loh. Kayak ketar gitu ya. Terus waktu poli lagi tuh kan sakit terus gitu. Betul, sakit terus. Ya. Sudah dipijit belum? Belum. Belum bisa. Kalau tidur itu pas gini miring ke kanan. Sakit sekali pakai. Coba gerakan apa yang sakit? Nah, ini sakit ini ya. Ini sudah sakit, sudah sakit. Ke atas begini sama. Wah, ini sudah gak bisa ini. Mentok ini ya. Bener ya, mentok ya. Iya. Ini contoh nih, mentok ini. Coba yang kiri. Bisa naik ya? Oh, coba kanan lagi. Aduh, ini sudah gak voli ya? Voli tapi gini-gini aja ya. Jadi contoh inilah Mas Nopen. Yuk lepas bajunya. Mengalami cedera bahu. Oke, coba tangannya gini. Cek dulu. Apa? Kaget. Kaget atau sakit? Sakit. Memang sakit ya? Iya. Ini? Enggak. Enggak. Sakit ini? Iya. Beda ya? Beda. Ini? Sakit? Sakit. Oke. Ini? Oh. Oke lah, kita akan bantu Mas Nopen untuk cedera bahu ini. Kasihan nih, selama hampir 6 bulan, 7 bulan ini mengalami kekakuan. Sakit. Sakit. Lemas, lemas. Lemas, lemas. Tegap, tegap, tegap. Sakit toh? Sakit toh. Pol ya. Kalau enggak sakit enggak kesini toh? Nah, iya. Iya. Lemas, lemas, lemas. Lemas, lemas. Aduh, sakitnya. Tapi mas, pedes. Iya. Hah? Sakit. Sakit. Padahal gini tuh ya. Gini-gini. Hah? Gini-gini tuh pak. Kayaknya ada yang lepas ini, kita lewat ini. Oke, kita bantu. Mudah-mudahan bisa ya. Sama saja. Sakit mas. Ini sakit ini. Waduh, jangan ditahan toh. Aduh.
Sendiri. Nanti pulang jam berapa? Pulang besok ya, sekarang. Nanti sini. Ada saudara atau gimana? Enggak. Mas. Mas ada minapan. Sakit ini? 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 Ini sudah nih. Sudah sedikit. Jadi ini kayaknya ada yang robek ini. Iya lah. Tapi udah enak. Tadi kan gini sakit ya? Iya, ini sekarang. Oh ya, sekarang? Sekarang agak. Okay. Ah, udah berani. Oke, belum selesai. Belum selesai. Jangan ditahan. Nah. Naik apa tadi, motor? Mobil. Oh, putih tadi ya? Iya. Kali ke sini. Pertama kali Semarang? Pertama. Nah, langsung nanti Semarang. Jalan-jalan Semarang ya. Oke. Sakit. Hah? Enggak. Lu. Tadi gini kan sakit ya? Ini sama lu ya? Iya. Enggak saya bolak-balik kan? Pak ini. Sama. Balik. Sekali lagi. Naik kan. Ini agak enak Mas ini. Ini agak enak ini. Seteru, Pak. Seteru, Pak. Mana strumnya? Sini, Pak. Sama sini, Pak. Aduh. Udah ya? Wah, apa gini pijitnya? Lepas, tegap. Saya tidak nih. Sudah enggak, Pak. Saya nih. Cek. Ada ya. Ini enggak apa-apa dah. Ini lemah sekali ini. Ini lemah ini. Jadi kamu gini. Kalau gini susah. Ya kan? Karena ini ada yang nyangkut, ada yang robek ini. Jadi kalau misalkan sudah gini, kan sudah enggak. Ya kan? Enggak. Nah, jadi ini ada yang robek. Jadi kalau misalkan ini lemah sudah. Leblek ini, glek. Nah, kalau ini enggak bisa. Ya, ada yang robek ini. Ini sudah bisa naik ya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Saya enggak pernah tahu. Kamu bisa coba. Lo bisa. Oh, bisa. Pas gini tadi, Pak. Ya. Oh, bisa lo ya. Set. Udah bisa. Jadi ini ada otot yang lemah. Masih lemah sini. Tapi sudah agak sakit ya. Aman ya? Insyaallah muka-muka. Coba lagi. Mantap. Awalnya enggak bisa itu. Enggak bisa, Pak. Hah? Enggak bisa gini tuh. Tolong ya, sekarang? Udah aman ya. 9.30. Jadi ini Mas Pepen ya? Mas Nopen. Mas Nopen ini terjadi ada strain ya, mungkin di ligamennya atau di ototnya itu. Bukan strain, bukan seperti, tapi di strain. Jadi agak memanjang ototnya. Ini nanti latihan penguatan. Ya, tidak boleh langsung main dedet-dedet ya, supaya ini
kita nggak bisa menentukan berapa hari ya. Jadi kamu harus penguatan dulu supaya ini ototnya siap gitu loh. Kalau ini merasa udah enak main, ya kamu akan kena lagi karena ototnya belum siap. Jadi latihan penguatan dulu, plank dulu, itu jangan di dinamis, yang statis dulu ya. Pakai gini, short karet gini, tan gitu. Atas terus tarik gini, kebalikannya ya gitu ya. Terus pokoknya cari di referensi terkait dengan penanganan ini. Ini sudah enggak sakit. Ini tadi kan sakit ya. Nih. Katanya tadi. Ini sudah senyum ini. Ini sudah senyum ini. Tadi sakit kan? Ini sudah enggak apa-apa. Kita akan reposisi. Lama saja lemas. Enggak usah takut. Takut tuh. Enggak, Pak. Cowok. Baik. Nah ini kan lepas ini, ya kan ini. Nah, lemas aja lemas, nah, lemas lemas. Nah, jadi kamu dikuatin otot apa? Ini ada yang sedikit robek. Dan ototnya lemah. Gitu ya. Mungkin itu saya sampaikan. Hati-hati untuk kasus-kasus cedera seperti ini, sembuhkan secara sempurna supaya tidak terjadi sakitnya permanen. Just dulu. Mantap. Mantap.